ni Arvin, apa ni bagi isu Arvin pada Rio Congress. So macam abang sebagai pengarah bila ambil bila mengarah ke betul, macam mana pula abang punya pandangan terhadap isu? Kalau saya mengarah, saya tak tahu secara pasti. Ya, saya tak perlu buat selesai. Itu saya selesai. Cuma kadang-kadang kita tak tahu payment dia macam mana. Jadi bila kita minta macam-macam, sebenarnya macam tak patut. Kadang-kadang macam, alamak, saya kadang-kadang tahu daripada assistant director, bang, payment ni macam ni je bang. Jika macam-macam lagi. Jadi benda tu pasal director tak tahu harga dia berapa kan pelakon. Jadi kadang-kadang kehendak sekali tu kadang melampau kan. Jadi kita cuba ikut sedekat yang mungkin. Tapi sebenarnya benda tu tak adil untuk pelakon tu. Pasal payment ni kita tak tahu kan. Lain adalah yang jadi siap baru yang baru. Jadi kita minta lah apa-apa pun insyaAllah dia akan okey kan. Tengah Republik Gombak tu. Itu lah. Kenapa nak tak yang nak cuba nak boostkan balik abang punya orang kata orang nampak abang punya penampilan. Kita tak tahu macam mana lah tak jadi juga. Okey, kalau nak cakap pasal boost ni, dulu abang dah mundur sebenarnya. Yes. Okey. Tapi suami bapa punya filem yang angkat balik nama abang balik. Putra kan? Tak minta benda filem Tanda Putra. Semuanya disusun kan. Baris jadian tu. Baris jadian tu. Lagi sekali, alhamdulillah. Tapi kalau keadaan dia macam ni aja, risau lah. Bukan, bukan sebab abang pilih untuk direct. Sebab saya bila abang start direct, abang nama abang tu. Itulah Malaysia. Kalau Hollywood, kau mengarah macam satu tu, tetap berlaku tu tetap level yang sama. Kan? So, abang kaki tak situasi tu yang buatkan nama abang saya rasa tak juga. Pasal masih ada lagi orang panggil saya berlakon. Kadang cuma dia orang takut. Abang macam bayaran. Tu. Bukan. Dia takut. Dia dah mengarah tak nak lakon. Pasal kebanyakan macam tu. Ramai pelakon yang dah mengarah tak nak lakon. Cuma yang bagus ni dia orang akan tanya. Abang masih berlakon lagi ke? Masih cakap. Mungkin orang ingat abang seksi lah. Seksi lah. Ya. Kebanyakannya macam tu. Dia dah mengarah, dia dah selesa. Dia tak nak berlakon lah. So salahnya sebab dia seksi lah. Mungkin. Tapi alhamdulillah kebanyakannya bertanya. Abang masih berlakon. Even producer pun tanya. Abang masih berlakon lagi ke? Masih cakap. Ataupun orang ingat abang eksklusif. Hanya Karya. Tak ada. 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 Syam pernah berperangai yang menyebabkan saya segan nak minta mahal. Dia pernah di offer masa tu kami di Indo. Kami di Indo dengan Syuk Putiana Over. Okay. Satu offer telah sampai dia. Yang kat phone tu. Okay. Yang kat phone tu dia dapat offer. Dia dapat offer amount tu lah. Dia dapat amount tu. Habis dia letakkan pun dia cakap, okay, tak bangga ni. Besar sangat lah. Jadi kecil. Kalau dia, level dia segan nak ambil tinggi, apa lagi saya? Dia dah pun kan. Jadi saya selalu ingat benda tu. Sebab di Malaysia ni masalah ni, kita tak naik, especially daripada stesen. Jadi harga barang dah tinggi. Sewa, location semua naik. Jadi kalau pelakon tu terlalu banyak, apa nak jadi kawan-kawan lain yang bekerja ni? Saya pernah bertanya dengan technical crew. Dia orang pernah satu tim ni
dapat bila kita congak-congak dalam sekatung lebih 200 lebih je satu episod. Rasa macam lama-lama tak sampai hatinya. Kan? Dan satu episod tu, okay, mungkin untuk orang lain mungkin besar lah, tapi untuk biasa satu episod katalah 1 hour punya program dalam 3 hari, 2 hari ke 3 hari. 3 hari dapat 100 lebih. Oh, 200 lebih. Tak sayu dengar kan. Jadi patutnya yang rasa mahal sangat ni mula-mula ke orang lain. Pasal kebanyakan kita dah ada keluarga. Kebanyakan. Kalau dulu ramai hujah. Kalau zaman dulu awal-awal saya dapat ramai kerja ni hujah. Tapi sekarang kebanyakannya dah ada keluarga. Jadi bagilah cara dia kan. Orang lain pun bawa anak ini pergi. Jadi nak tahu ni juga kan. Kena bertimbang rasa pasal keadaan kita macam ni. Lainlah kalau kita tak payah jauh eh, pergi Indon dia cukup. Ha, level dia lain, artis dia, waktu dia lain, treatment dia lain. Lain, kalau Malaysia tu atur sikit lah, sesama kawan. Pada saya abang dah bekerja? Saya sebenarnya berkawan baik dengan salah seorang Remy yang paling terkenal. Itu kawan sekolah saya daripada zaman sekolah. Jadi dia lah baru tahu. Okey, saya datang satu lagi teman kawan. Dia mungkin akan buat music score. Score dan ini. Kalau animation tak ada lah, ya, tak nak. Ya, animation tak nak. Animation, dia akan, dia akan rekod suara dulu tau. Bukan lukis dulu tau. Dia akan, suarakan dulu. Dia akan berdialog. Dan dialog tu akan berdialog. Pasal timing tu sama. Kalau dia lukis dulu, katalah dia lukis laju. Tapi sebenarnya mood dia tak berdialog. Macam mana? Animation memang suara akan tak. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.